Ibarat Zakaria Ansari dengan kata Farji lebih baik daripada ibarat Abi Dar'ah dengan kata Ahadi Sabilaini, salah satu dua jalan. Karena alasannya, manusia ini ada tiga lubang. Lubang kencing, lubang mani, lubang berak. Jadi kalau ibarat dengan salah satu dua jalur, seakan-akan perempuan yang ada pada manusia ini dua. Kencing dan berak. Padahal lubangnya ada tiga. Lubang mani, lubang kencing, lubang berak. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa kharaja bil saqbil madhkuri khuruju syai'in min saqbi fawqal ma'idati aw biha aw muhadiha walau ma'a insidadil farji au tahtaha ma'a imtidahihi fala naqda bihi li'annahu fil akhirati la darurata ila makhrajihi wa fima adaha bil qai'i asbahu idha ma tahayyiluhul tabi'atu talqiyuhu ila asfala wa hadha fil insidadil aridi amal khalqi fayaqudu ma'ahul khariju minal saqbi mutlaqan wal munsidu hinaidin ka'udwin zaidin minal khunta la wudu'a bimasihi wala ghasla biilajihi wala bil ilaji fihi qalahul mawaridi wal ma'idatu mustaqarul ta'ami minal makanil munkhasifi tahta sadri ila surati wal muradu biha huna asuratu amma maniuhul mujibu lil ghasli fala naqta bihi ka'ana amna bi mujaridi nadrihi li annahu awjaba a'zamal amraini bi khususihi fala yujibu adwanahuma bi umumihi wa dakhala fi ghairi manihil madhkuri maniu ghairihi wa maniuhu ghairul mujibil mujibi lil ghasli bi an istadkhalahu thumma kharaja fayam qudani fatabiri bi manihi wa in ihtayaja litaqidihi bima marra awla min ta'birihi bilmani wa ta'biri bifarji awla min ta'birihi bi ahadis sabilaini id lil insani salah satu subulin isnani lil kubuli wahidun lil duburi walianahu kat yakunu lahu aksaru min dalika kama lau khuliqa lahu zakarani amilani dan keluar dengan kata lubang yang telah disebutkan oleh keluar sesuatu dari lubang yang di atas pusar atau padanya pusar atau berbetulannya pusat walau sekalipun berserta tersumbat farji atau di bawahnya pusat berserta terbukanya farji maka tiada batal wudu bihi dengan sesuatu yang keluar
Lianau, karena bahwa sesungguh dianya yang keluar pada yang akhir itu tiada berhajat kepada tempat keluarnya sesuatu, dan pada ma selain di akhir dengan muntah itu lebih serupa, karena bermula ma yang mengubah ianya ma oleh tabiat itu mencapak atau membuang ianya tabiat akannya ma kepada sebawah-bawah perut. Wahada bermula ini iaitu tersumbat, itu pada tersumbat yang arif yang datang baru, iaitu akibat penyakit. Adapun bermula tersumbat yang khalqi, iaitu bawaan dari semenjak lahir, itu nisa maka batal berserta khalqi oleh yang keluar dari lubang hal kada mutlak. Dan bermula yang tersumbat ketika itu, iaitu ketika tersumbat itu khalqi, itu seperti anggota yang lebih daripada waria atau khunsa. Tiada wudu itu dengan menyentuhnya yang tersumbat mansidu, dan tiada mandi dengan memasukkannya yang tersumbat, iaitu fardhi yang tersumbat, dan tiada mandi dengan memasukkan ke dalam fardhi yang tersumbat. Kalau berkata dianya masalah oleh mawaridi, dan bermula tempat bermula maidah itulah tempat tetap makanan dari tempat yang rendah di bawah dada hingga ke pusat. Dan bermula yang dimaksud dengan maidah di sini itulah pusat. Adapun bermula mandinya seorang yang mewajibkan ianya mandi, yang mewajibkan ianya mandi bagi mandi, itu disamakan tiada batal dengannya mani. Seperti seakan-akan mani itu dengan semata-mata nazarnya seorang. Lianahu, kata bahwa sesungguh mani itu mewajibkan ianya mani akan sebesar-besar dua urusan dengan khususnya mani. Maka tidak mewajibkan ianya mani akan serendah-rendah dua urusan dengan umumnya yang keluar dari lubang tersebut dan masuk pada kata ghairi manihi yang telah disebutkan oleh mani selainnya seorang, dan maninya seorang yang tiada mewajibkan bagi mandi. Maksudnya dengan bahawa memasukkan ianya seorang akan ianya mani, kemudian keluar ianya mani, maka batal keduanya iaitu mani ghairihi, maniyuhu ghairul mujibi. Maka bermula ibarat itu dengan kata manihi, walau sekalipun berhajat ianya takbir bagi kaitnya takbir. Dengan apa kait? Dengan barang yang telah lalu ianya barang. Itu lebih baik daripada ibaratnya musannif asal dengan kata mani. Maka dan bermula ibarat itu dengan fardhi itu lebih baik daripada ibaratnya musannih asal dengan bi ahadi sabila ini. Karena sabit bagi manusia itu tiga segala jalan, yang mana tiga itu dua bagi kubul dan satu bagi tubuh. Wali anahu, dan karena bahwa sesungguh hal syaab itu kadang-kadang ada baginya manusia itu lebih banyak min zalika dari tiga jalan. Seperti mana jikalau diciptakan orang bagi insan akan zakar yang dua asal. Lanjutan dari masalah yang di belakang. Wa kharaja
keluar dengan kata bisa kebil mazkuri, yaitu lubang yang telah disebutkan di belakang. Di belakang, kalau sesuatu yang bukan mani keluar dari lubang, lubang tersebut di bawah pusar. Lubang tersebut di bawah pusar. Sedangkan farjinya tersumbat atau tidak aktif. Di belakang iaitu dapat membatalkan wuduk juga. Jadi keluar, maksud keluar iaitu tidak batal wuduk nanti pembahasannya. Kalau di belakang, kalau lubang di bawah pusar sedangkan farjinya tersumbat, maka ini dapat membatalkan wuduk jika sesuatu keluar dari lubang tersebut. Jadi keluar dengan kata lubang tersebut itu keluarnya sesuatu yang keluar dari lubang. Namun lubang, posisi lubang yang terbuka itu di atas pusar. Jadi coba lihat di perut kita, kan ada pusar. Jadi kalau ada lubang di atas pusar, lubang di atas pusar, sedangkan kemaluan kita ataupun dubur kita tersumbat, tidak aktif. Jadi sesuatu keluar dari lubang tersebut, sedangkan posisi lubang tersebut di atas pusar, maka yang keluar dari pusar tersebut tidak dapat membatalkan wudu. Jelas? Atau satu lagi, au fiha, lubang tersebut pada pusar. Jadi pada pusar ada lubang, sehingga sesuatu di dalam perut keluar dari lubang tersebut, lubang yang ada pada pusar. Ini apa saja yang keluar dari lubang tersebut juga tidak dapat membatalkan wudu jika kemaluan dan kemaluan ataupun duburnya tersumbat, tidak aktif. Karena ini keluar daripada pemahaman yang di belakang. Kalau yang di belakang kan membatalkan wudu jika sesuatu keluar dari lubang tersebut. Jadi kalau lubang di atas pusar atau lubang pada pusar atau lubang satu lagi muhadiyah, iaitu lubang yang ada setentang pusar, berbetulan dengan pusar. Jadi sesuatu yang keluar dari lubang tersebut juga tidak dapat membatalkan wudu. Jelas? Walaupun beserta insidah, iaitu farjinya tersumbat, tidak aktif. Walaupun beserta tersumbat farji, tersumbat farji apakah dubur atau kubur. Jelas kan? Jadi kesimpulannya, kalau sesuatu keluar dari lubang yang lubang tersebut letaknya di bawah pusar, sedangkan farjinya tersumbat, maka apa saja yang keluar dari lubang tersebut dapat membatalkan wudu. Tapi kalau letak lubang tersebut di atas pusar atau pada diri pusar atau yang berbetulan dengan pusar, walaupun farjinya tersumbat, jadi apa saja yang keluar dari lubang tersebut tidak akan membatalkan wudu. Jelas? Satu lagi, atau tahtaha, lubang tersebut terbuka di bawah pusar. Memang di bawah pusar, tapi ada tapinya, tapi farjinya terbuka, aktif. Farji aktif, dubur aktif. Ada lubang yang ada lubang satu lagi itu di bawah pusar. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari lubang tersebut, ini juga tidak dapat membatalkan wudu karena farjinya masih aktif, yang di belakang tidak aktif lagi. Jelas? Ini kan kebalikan surah yang di belakang. Kalau lubang letak di bawah pusar, farji tersumbat, maka sesuatu yang keluar dari lubang tersebut akan membatalkan wudu. Tapi
kalau lubang di bawah pusar sedangkan farjinya aktif, iaitu tidak tersumbat, maka sesuatu yang keluar dari lubang tersebut tidak dapat membatalkan wudu. Alasannya di depan. Pertama dulu, alasannya iaitu kalau lubang di bawah pusar sedangkan kemaluan aktif atau dubur aktif iaitu masih berfungsi tidak tersumbat, ini tidak berhajat kepada kepada tempat keluar suatu. Jadi tidak perlu ke lubang, tidak membutuhkan lubang tersebut. Jadi kotoran dalam tubuh kita kalau masih aktif kemaluan atau masih aktif dubur, jadi lubang yang di bawah pusar ini tidak ada gunanya. Lubang ini kan dalil di belakang menggantikan farji yang tersumbat. Jadi kalau farji tidak tersumbat iaitu aktif, maka lubang di bawah pusar ini tidak menjadi pengganti farji yang tersumbat. Karena farji ini terbuka. Jadi tidak berhajat kepada tempat keluar yang lain. Makanya kalau kemaluan aktif sedangkan lubang di bawah pusat juga terbuka, jadi sesuatu yang keluar dari lubang tersebut ini tidak akan membatalkan wudu. Kenapa? Iaitu tidak membutuhkan ke lubang. Sesuatu untuk keluar dari tubuh kita tidak membutuhkan lubang tersebut. Karena kenapa? Karena masih aktif kemaluan atau masih aktif dubur. Jelas. Ini alasan yang terakhir atau alasan matan tahtaha ma'il infatahihi. Satu lagi, wabima adaha bilqai asbahu. Ini tiga surah yang di belakang. Lubang di atas pusar atau lubang pada diri pusar atau lubang yang berbetulan dengan pusar. Ketiga surah ini lebih serupa dengan muntah. Seseorang muntah ini tidak dapat membatalkan wudu. Jadi muntahnya seseorang tidak membatalkan wudu. Jadi lubang yang tiga di atas ini lebih serupa dengan muntah. Alasannya begini. Alasannya tabiat. Tabiat mengolah makanan atau mengolah isi perut, setelah diolah kotoran tersebut akan dicampak, akan dibuang kepada yang paling bawah. Kepada paling bawah, apakah kemaluan atau dubur. Jadi pokoknya tabiat yang telah diolah isi perut akan dicampak kotoran tersebut ke sebawah-bawah. Maka keluarnya dari dubur atau dari kemaluan. Makanya kalau lubang di atas pusar atau lubang pada diri pusar atau lubang berbetulan dengan pusar, ini lebih serupa dengan muntah. Jadi seseorang yang muntah tidak dapat membatalkan wudu, tidak batal wudu dengan muntah. Begitu juga kalau lubang di atas pusar keluar sesuatu dari lubang tersebut, maka juga tidak batal wudu. Jelas. Kemudian lagi. Wahada ini apa? Ini farji yang tersumbat aridi atau dubur yang tersumbat aridi. Maksud aridi ini tersumbat diakibatkan sakitlah. Bukan bawaan dari lahir. Tersumbat diakibatkan sakit atau apalah. Pokoknya tersumbatnya bukan tersumbat dari bawaan lahir. Jadi hukum-hukum di belakang itu masalah farji tersumbat yang aridi. Makanya kalau lubang yang dibuka oleh doktor di bawah pusar, maka batal wudu. Kalau sesuatu keluar daripada lubang tersebut dapat membatalkan wudu. Jadi kalau kalau lubang dibuka di atas pusar atau pada diri pusar,
ada pada samping, iaitu berbetulan ke samping usah. Ha, ini tidak batal tu. Ha, ini surah ini semua. Kalau farji atau duburnya tersumbat aridi atau tidak aktif lagi. Farji atau dubur tidak aktif gara-gara sakit, bukan bawaan dari lahir. Jelas. Adapun kalau tersumbatnya bawaan dari lahir, dubur tersumbat tidak aktif semenjak dalam perut ibunya. Kubur iaitu kemaluan juga tidak aktif. Tidak aktif ini semenjak dalam perut ibunya. Memang bawaan dari lahir. Tidak aktif lagi dubur, tidak aktif lagi kubur. Kemaluan tidak aktif, dubur tidak aktif. Kalau orang ini, maka kalau dibuka lubang, dimanapun dibuka lubang untuk mengeluarkan kotoran dalam tubuh, maka yang keluar itu adalah hadas atau sebah hadas, sehingga batal wudu. Jelas. Jadi gini, kalau kemaluan atau dubur tersumbatnya emang bawaan dari lahir. Jadi kalau keluar sesuatu dari lubang, maka batal wudu. Karena ini hadas. Lubang ini terserah apakah dibuka di bawah pusar atau pada diri pusar atau di atas pusar atau di samping pusar. Bahkan andai kata lubang ini dibuka pada dahi, juga kalau keluar sesuatu dari lubang yang ada pada dahi, juga batal wudu. Andai kata lubang letaknya di dahi, tetap yang keluar dianggap sebah hadas dan dapat membatalkan wudu. Ini kalau ada orang seperti ini, ketika salat disuruh untuk menutup lubang ini. Karena ketika sujud nanti kan sujud dengan dahi. Jadi lubang ini kan letak di dahi, maka diperintahkan untuk menutup lubang ini. Jelas kan? Dan ini surah ini, jika surah ini iaitu sesuatu yang keluar, sesuatu tidak keluar lagi daripada tempat yang terbuasah. Jadi sesuatu cuma keluar, semua keluarnya dari lubang tersebut, tidak keluar dari tempat tumbuh yang asal. Tempat tumbuh yang asal kan, tempat tumbuh yang asal termasuk dakar, termasuk tubuh, termasuk telinga, termasuk hidung. Jadi ini kalau tidak ataupun kami ulang. Ini salah. Kami ulang sedikit. Surah yang di belakang ini dipertempatkan surah di belakang, itu selama sesuatu tersebut tidak keluar dari tempat yang termuasa. Kalau keluar daripada demikian, itu tempat termuasa, maka wudu tidak batal. Itu tempat termuasanya, iaitu kubur dan dubur. Kubur dan dubur. Ini kalau tidak aktif lagi. Memang surah ini adalah surah dubur dan kubur yang semenjak dalam perut ibu sudah tidak aktif lagi. Makanya keluar sesuatu dari lubang batal itu. Apakah lubang tersebut letaknya di atas pusat, di bawah pusat, pada diri pusat atau samping pusat, bahkan pada dahi sekalipun letak lubang, tetap keluar sesuatu dari lubang tersebut dapat batalkan itu. Ini surah ini selama tidak keluar sesuatu dari tempat yang tembus asal, iaitu kemaluan atau debu. Jelas kan? Kemudian di depan lagi, dubur yang tersumbat atau kubur yang tersumbat ketika itu, hinaidin, iaitu ketika itu. Ketika apa? Ketika dubur dan kubur tersumbatnya emang semenjak dari lahir. Maka kubur dan dubur ini disamakan dengan anggota yang lebih dari waria. Khunsa, anggota yang lebih dari waria atau khunsa ini kalau kita sentuh, wudu tidak diwajibkan, dalam artian tidak batal wudu. Dan andai kata dimasukkan
zakar laki ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam kubur dan dubur yang tidak aktif ini, juga tidak mewajibkan mandi. Atau yang tidak aktif ini dimasukkan ke dalam fardhi perempuan, juga tidak mewajibkan mandi. Jelas. Ha, sebagaimana yang telah berkata oleh Mawaridi. Ma'idatuh. Ma'idatuh ini menurut ilmu kedoktoran. Ha, menurut ilmu tabib, ma'idah ini adalah tempat makanan, tempat letak makanan. Letaknya di bawah dada, letaknya di bawah dada sampai kepada pusar. Inilah yang dimaksud ma'idah. Tapi itu ma'idah menurut menurut kedoktoran. Tapi yang dimaksud di sini, ma'idah yang dimaksud di sini adalah pusar. Ya, ma'idah yang dimaksud di sini adalah pusar. Ha, jelas. Kemudian amma maniyuhu. Adapun mani seseorang yang mewajibkan mandi, apakah keluar mani ini dapat membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Contohnya seperti maninya dengan semata-mata nazar. Dia nazar perempuan lah, nazar perempuan sehingga keluar mani. Iaitu ini harus diperhatikan juga. Jangan keluar mati. Kalau keluar mati, ini lain lagi ceritanya. Ini cuma mani yang keluar, mati tidak keluar. Jelas. Ini cuma mani keluar, mati tidak keluar. Kalau keluar mati, ini juga batal wudu dengan keluar mati. Makanya ini semata-mata mani yang keluar. Kalau keluar mani, ini tidak membatalkan wudu. Alasan atau kaedahnya begini. Mani ini mewajibkan urusan paling besar. Mewajibkan yang paling besar dari dua urusan, yaitu mandi dengan wudu. Yang paling besar adalah mandi junub. Jelas. Dengan khususnya mandi, mani ini mewajibkan dua perkara yang lebih besar. Perkara yang paling besar yaitu mandi. Maka tidak mewajibkan perkara yang rendah. Perkara yang rendah yaitu wudu. Dengan umumnya keluar sesuatu dari kemaluan. Jadi dengan keluar sesuatu dari kemaluan seperti yang di belakang, maka mewajibkan wudu. Jadi kalau mani ini mewajibkan dua perkara yang paling besar daripada dua perkara tersebut. Maka dia tidak mewajibkan dua perkara yang paling rendah. Dua perkara yang paling rendah antara dua perkara ini, yang paling rendah tidak mewajibkan oleh mani tersebut. Yang mani mewajibkan adalah perkara yang paling besar, yaitu mandi, bukan wudu. Ini kaedah. Jelas. Makanya kalau keluar mani, ini tidak mewajibkan tidak membatalkan wudu. Kalau mandi wajib, ya wajib. Mandi junub tidak wajib, tapi wudunya tidak batal. Jelas. Ini beda dengan haid dan nifas. Beda dengan haid dan nifas. Kalau haid dan nifas, ini jangankan mewajibkan mandi, juga menegah wudu. Kalau haid dan nifas, ini mewajibkan perkara yang besar juga perkara yang rendah. Perkara yang besar itu mandi junub. Perkara yang rendah itu wudu. Jadi kalau orang haid memang menegah sah wudu. Memang menjadi mani, haid dan nifas ini menjadi mani untuk sah wudu. Jadi kalau orang haid dan nifas, jadi wudu-wudunya batal. Wudu-wudunya batal. Karena haid dan nifas ini mewajibkan dua perkara. Perkara yang besar yaitu mandi, perkara yang rendah yaitu wudu. Beda dengan mani. Beda dengan mani. Jelas. Wadakhala fi ghairi manihil madhkuri. Di belakang kan ada kata
khuruju ghairi manihi, keluar selain maninya seorang atau maninya orang yang berwudu. Jadi pada kata tersebut masuklah pengertian mani selainnya. Masuklah mani selainnya dan mani dirinya yang tidak mewajibkan mandi. Contohnya seperti dia mengeluarkan mani. Setelah dia mengeluarkan mani, dia menuntut masukkan mani, iaitu memasukkan mani ke dalam kubur. Setelah itu mani itu keluar lagi. Ini keluar mani ini iaitu mewajibkan wudu, iaitu batal wudu. Batal wudu. Jelas. Jadi begini cara untuk memahami matan ini wadahala. Maksud surah di sini masuk pada selain pada kata ghairi manihi, selain maninya masuk dalam pengertian di belakang, iaitu mani selainnya. Mani selainnya iaitu kejadiannya pada perempuan. Mani suami keluar daripadanya. Mani suami keluar daripadanya. Ini membatalkan wudu. Karena saat mani keluar, kalau bukan mani dirinya, maka dia tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan wudu. Mewajibkan wudu. Mandi tidak diwajibkan, tapi mewajibkan wudu. Maka batal wudu. Keluar mani yang lain, iaitu mani orang lain. Atau memang mani dirinya yang keluar, mani dirinya, tapi mani yang tiada mewajibkan mandi. Contoh, mani dirinya, tapi tidak mewajibkan mandi junub. Seperti dia memasukkan mani ke dalam kubur, kemudian mani tersebut keluar kembali. Dengan keluar mani tersebut, itu dinamakan keluar sesuatu dari farji, maka membatalkan wudu. Mandi junub tidak wajib, tapi wudu tidak wajib karena wudunya batal. Karena itu dianggap sebab hadas karena keluar sesuatu dari farji. Jelas, itu mani orang lain, bukan mani dirinya. Mani dirinya yang sudah di luar kemudian dimasukkan kembali. Setelah dimasukkan kembali, keluar lagi mani tersebut. Makanya wajib wudu. Karena itu adalah sebab hadas atau diri hadas. Jelas. Jadi kedua surah ini dapat membatalkan wudu. Keluar mani orang lain batal wudu. Dan juga mani dirinya yang telah dia masukkan kembali, setelah itu maninya keluar lagi, itu mewajibkan wudu. Itu maka membatalkan wudu. Kalau sudah ada wudu, ya wudunya batal. Jelas kan? Fata abiri bimanihi. Di belakang cara Zakaria Ansari, yaitu ghairi manihi, mengibarat oleh Zakaria Ansari ghairi manihi. Walaupun diibarat dengan kata manihi ini berhajat untuk kait yang di belakang. Yang mana kait yang di belakang? Coba lihat kait yang di belakang. Itu kait mani seseorang yang mewajibkan mandi. Kata mewajibkan mandi. Kait ini kait. Walaupun kalau ibarat dengan manihi berhajat kepada kait yang di belakang. Walaupun berhajat kepada kait belakang, ibarat Zakaria Asari lebih baik daripada ibarat Abi Dar'ah. Jelas? Jadi kesimpulannya, ibarat Zakaria Asari dengan manihi lebih baik daripada ibarat Abi Dar'ah. Kalau Abi Dar'ah mengibaratkan kitabnya di mani. Kemudian di depan lagi, karena kalau mani ini masih mutlak, tapi kalau dikait dengan kata dhamir, ini mani orang berwudu. Jelas kan? Mani orang berwudu. Kemudian di depan lagi, takbiri bi farji aula min takbiri bi ahadi sabilai. Sabilai ini ibarat Zakaria Ansari dengan kata farji juga lebih baik daripada ibarat
Abi Dar'ah dengan kata ahadis abilaini. Kalau kita lahirkan ibarat salah satu dua jalur, keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan. Kalau Zakaria Ansari dalam kitab ini mengibarat dengan kata farji, lebih baik ibarat dengan farji dibandingkan ibarat ahadis abilaini. Salah satu dua jalan. Kalau salah satu dua jalan, ini faham orang kalau lelaki dua jalan, dua lubang, lubang dubur, lubang kubur. Padahal manusia ini ada tiga jalan. Dua jalan bagi kubur, satu jalan bagi dubur. Makanya lebih baik, lebih indah atau lebih bagus diibarat dengan kata fardhi. Jangan diibarat dengan ahadi sabila ini. Kalau salah satu dua jalan, ini faham orang kalau manusia ini dua lubang. Padahal kenyataannya manusia ini tiga lubang. Lubang kencing, lubang mani, lubang merah. Ini manusia, apakah lelaki atau perempuan? Sama. Makanya lebih baik ibaratnya dengan kata faji. Jangan ibarat dengan ahadi sabila ini. Karena sabila ini dua jalan. Dua jalan itu dua lubang. Maka orang memahami dua lubang pada manusia. Padahal kenyataan manusia ada tiga lubang. Lubang mani, lubang kencing, lubang merah. Jelaskah? Wali anahu, alasan yang selanjutnya. Kadang-kadang bisa lebih. Lubang bisa lebih atau jalan bisa lebih. Seperti manusia yang diciptakan oleh Allah dua zakar. Kalau diciptakan dua zakar yang asal, satu zakar dua lubang, tambah satu zakar lagi, maka empat lubang. Lubang empat, lubang pada diri zakar ada empat lubang. Tambah lubang dubur, lima lubang. Kabak bisa jadi lebih. Makanya ibarat Zakaria Asari lebih baik daripada ibarat Abi Dar'ah. Jelas. Tiga tu kamu ulang surah. Wa kharaja, keluar dengan lubang yang kali berlikut. Backward tu, ilikut kau nak pegang. Keluar selain mani atau keluar sesuatu yang kau mani. Pak titipit yang dapat wata kau tu, pak titipit sesuatu lah. Dari lubang yangnya iup pusat, sedangkan farji tersumbat. Konya ibarat ikut. Nya keluar dengan lubang yang maksud ikut, iaitu keluar sesuatu dari lubang yangnya di hati pusat, atau lubang yangnya bak pusat langsung, atau lubang yang setentang pusat. Setentang samping pusat lah waktu itu. Yang menyuruh ditibit sesuatu kat lubangnya, pelubangnya itu waktu pusat, atau lubangnya itu bak pusat, atau lubang itu samping pusat, pemantung ditibit kat nan hanya batal itu. Jelas. Ingat. Fadzi itu sumpah. Kamu apa? Tak. Atau tak bantu turah nak putbol. Ini putbol tu lagi yang ditibit dari lubang yang berlikut. Tak bantu lubang memang uyuk pusat itu. Lubang memang uyuk pusat. Cuma apa-apa cuma. Kemaluan dengan dubur aktif. Hana tersumbat, terbuka. Berarti I mata ikibit, X mata ikibit. Nyat punya ikibit sesuatu dari lubang nyancit, nyat hambatal itu. Jelas. Apa alasan? Alasan ini lagi. Nyo alasan yang akhir ni, iaitu matan tahtaha, haba'au tahtaha. Lubang dia diiup pusat. Cuma perkena kemaluan atau dubur mantang aktif, mantang berfungsi. Yang ditibik sesuatu kat lubangnya habatal wuduk, pakar.
Karena hendak pandai, karena hendak pandai ke tempat keluar sesuatu, iaitu sesuatu yang ada dalam lambungnya, hendak pandai tipik orang lubangnya. Takkah hendak pandai? Kepu pandai, mentok hati buah baik. Kamu orang lah. Kemaduan mentok hati, dubur mentok hati, kepu lubang lah. Makanya punya tipik sesuatu orang lubangnya, hendak patah itu. Kata boleh. Alasan yang lain, iaitu yang ada waktu, toh yang ada waktu. Lobang atu kusah atau lobang bak kusah atau lobang tamping kusah. Yang leboh turahnya tiga gila tu. Tiba gila lagi, leboh turahnya lebih serupa dengan muntah. Lebih serupa dengan muntah. Menyelobang atu kusah sama dengan itibik kau abah. Itibik kau abah. Melenanya kau wara. Isi perut punya itibik kau abah. Na batu tu. Ha. Kamu ana. Ha. Kakak-kakak kamu ana. Jadi lebah turah mano lebih serupa dengan muntah. Sedangkan muntah hamba tu tu. Maka lebah perkara likut hamba tu je tu. Punya itibik sesuatu orang lobak ada pusat. Kan? Ya hamba tu tu. Ha, kamu hamba tu tu. Walaupun farji di tersumpah hana hati. Babi hati boleh. Tetap wudu hana batal. Kakak muhara. Ha. Apa alasan kau tu? Lebih serupa kau muntah ke? Apa alasan kau tu? Lagi yo. Tabiat waktu dia olah makanan ku. Tabiat itu lambung dia yo. Kutanya waktu dia olah makanan. Nyo hasil dia olah ni hoi pun. Ya kedih pada uyu, menyo kepada uyu ibuh. Ibuh kotoran kedih pada uyu. Menyo ibuh kotoran kau uyu, hotoh dibi, hotoh dibi. Kau dubu, kau kemaluan. Kau nak hati pusat dibi. Maka ji menyo na dobang terbuka di hati pusat atau bak pusat atau tampil pusat menyo ikibit sesuatu kau dobang hebohnya hamatu tu. Kananya lebih serupa dengan muntah. Muntah apa tu? Kamu orang? Ya. Wahaza nyuh nyuh tuah telikut. Berarti tersumbat ji farji tersumbat farji tersumbat pada tersumbat yang hari di. Jadi telikut ada enam farji yang tersumbat. Yang farji tersumbat yang hari di. Berarti kon bawaan dari lahir. Kon ada bawaan dari lambung mak macam ada duduk tersumbat gara-gara tersumbat farji atau gara-gara tersumbat dubur-dubur gara-gara penyakit lah. Jadi turah-turah terikut nya berarti bak turah tersumbat di tersumbat farji di tersumbat tersumbat hari di barang tersumbat duduk kon bawaan dari lahir. Ama adapun ya adapun nyo berarti amanyo beda ngaliku ya diriku ama ngaliku ama nyo berarti beda menyo diriku ama nyam farji yang tersumbat tersumbat di hari di kon bawaan dari dari lahir kon dari kejadian dalam perut mak adapun menyo dubur atau kubur memang tersumbat dari kejadian Najibu dari semenjak lambut mah. Ya, kamu kan? Dubur atau kubur. Ya, yang jika tersumbat di dalam kutmah kau. Semenjak lahir kau. Lepas dalam kutmah jika tersumbat. Maka yang ditipit daripada lubang yang dibuka secara mutlak dibuka lubang pak mendong yang dibuka lubang maka tu yang ditipit dari lubangnya dapat membatalkan wudu. Kamu orang lagi orang kepada wudu. Jadi menyodubur atau kubur tersumbat jikon aridi pecik dari semenjak lampun mak. Tugolah lahir sekat terlumpah. Ya kan? Nyabati menyo dibuka lubang. Mesti buka lubang. Kerana kotoh pembuang ni. Pembuang kotoran kotoh.
kau mesti mesti buka, hanya dibuka, andai kata dibuka lubang untuk pembuang kotoran yang dalam tubuh. Yang pat mandang dibuka lubangnya, apa yang ditibik dari lubangnya dianggap hadas atau sebab hadas. Pekeh dibuka uyuk pusat atau bak pusat atau diatur pusat atau ditamping pusat atau bak dada, bahkan bak dor sekalipun terkena dibuka, dibuka lubang, ditibik hodan tetap patah wudu. Cuma menyebab tu terjadi lubang ni, bak tu buka, ya waktu sujud guru modelnya pakai jaga. Mana pakai jaga pun pakai tutup lubang waktu dia sujud dan sembahyang. Kamu ke? Ha. Ke turah dinyo, bak turah. Ha, turah di selama tempat tumbuh asal nyar berarti hanai tibik sesuatu nah. Berarti hanai tibik tak Pe-i-pe-eh hanya tibik leh orang tempat yang tumbuh asal. Kan nak kata sumbak tu kaya kan. Andai kata mereka tibik orang dah tibik orang tempat tumbuh asal, hanya berarti kan hanya jadi batal tu dengan pe yang ditibik orang lubang secara mutlak mana. Ya, tukar mohon ke ya. Ke yang menyatakan dari dalam buku, yang menyatakan dari dalam wa kata yasbutu lahu jami'ul ahkam. Yang kau cuma ehna hukum ni wa amma khalqiyan, kau cuma batal wudu benda keluar suatu termasuk sekali hukum sebut bagi lubangnya. Kau sempat menyatakan lain tu lagi tak apa baikkanlah lagi tak lain menyalah kita lain cuma hukum batal wudu benda menyalah hukum lain bak fardi dengan bak dubur hanya sebut hukum bak fardi bak ke lubangnya. Tapi menyatakan lain dalam sekalian hukum yang ni bak fardi sebut bak lubangnya. Bak lubang tu buka. Tu salah satu contoh hukum lain. Iaitu kalon zakar harum bahan. Tilik zakar harum kan. Maka tilik lubang juga harum. Pemantang hukum bak fardi binang sebut bak lubang. Menyatakan berzina sebut cik hukum hal. Yang menyatakan lain dalam. Tapi menyatakan kita lain. Kamu kan? Cuma hukum batal wudu benda. Cuma sebut hukum batal wudu benda. Ya, kamu kan? Itibin i rot kemanduan. Batal wudu kan? Cuma hukum yang benda. Itibin i rot lubang. Batal wudu benda. Hukum yang lain, hanya sebut. Contoh. Tak kalah lubangnya. Nak harum hukum ni. Hanya sebut. Punya kita lain. Punya ini sebut. Ya, kamu kan? Ya, ini punya kenapa kitabnya. Berarti gekeh dalam. Wa kata berarti nak khilaf. Wa kata berarti pemandang hukum yang dah bak fardi, yang dah bak kubul, yang sebut kepada lubang yang dibuka. Kakak-kakak berhara. Kakak fardi dengan dubut cik kata sobat semenjak lamput mak. Maka hukum bagi berpindah mana bak lubangnya. Kan cuma batal wudu. Termasuk tilik hanya terkedi menzina mati harum kenohat kamu agak ini tak kalah dah lah kakak kamu agak tapi ni lagi tak lain hang sebut sekali hukum hang sebut dah kali kila ya likila itu hukum agak buka yang tersumbat mana tu itu fardi yang tersumbat atau dubur yang tersumbat hina izin ketika itu. Apa ketika itu? Ya tersumbatnya semenjak lamput mak. Semenjak lamput mak. Berartinya sama lagi anggota yang lebih makhunsa. Anggota yang lebih makhunsa itu. Yang tamati hana hududu. Hana pakai acok itu, berarti menyertai orang itu, hamba tahu itu, berarti menyertamak lubang. Menyertamak berarti kemaluan yang tersumbat menoi. Kalau bang, tempat yang tersumbat menoi, hana hati ini, semenjak lamput mak hana hati ini. Jadi menyertamak, hana batu itu. Menyertai lagi dalam gop, dalam fadji wina, han kenang hat. Kamu kan, hana kenang hat, hana sebut mana jenuh. Kamu kan, binancik menyogok tak. Menyogok tak ilat lagi juga hana wajib benda jenuh lagi hanya kalau buka leh mawaridi kan kamu kan
Tambah lagi amalkan lebih nibak khunta. Ya. Kak kamu apa? Maidah, menurut ilmu kedoktoran, maidahnya tempat makanan, lambung lah bahasa dia. Tempat makanan. Pak pun kemulai, pak pun hidup ni. Mulai ni dari tempat yang paling rendah, yang dari miuk. Dari miuk, itu miuk dada. Tapi emsat, yang kenyai yang rukun maidah. Yang ilmu kedoktoran. Kamu apa? Yang maksud itu no ke bang? Pusat. Yang maksud itu pusat. Surat tu ke pusat? Kamu akan? Tak. Mereka yang maksud pusat, yang lagi tuah waktu. Cuma tuah waktu. Menyok fardian tersebab ini, tersebab hari ini. Karena tempat kemaluan hana aktif, dubur hana aktif. Jadi kotoran lah dubur, kau hanya waktu hidupin. Budak tutup, dibuka tambah lebar untuk petibit kotoran dari ladugu. Menyolobangnya dibuka di atas pusat. Gila-gila tu lagi. Maka dia maksud maedah ini pusat. Menyolobangnya dibuka di tutup. Letak ni di atas pusat. Yang amat tu punya petibit suatu warna. Mau menyolobangnya dibuka di tutup uyuk pusat. Batu tu. Kamu orang. Yang ini tujuan maksud itu no pusat. Jadi David hukum dihina lah pusatnya. Jadi lubangnya pak dibuka menurut pusat, punya uyuk pusat yang lain hukum, punya waktu pusat lain hukum. Kakak kamu orang ya. Beka ada pun lah tu dilikut lamatan ke yang gepegah keluar suatu yang bukan mani. Punya mani di bintang kuih betul tu han jawab adi. Mani yang puwajib mana tu? Mani yang dipuwajib mana? Eh, batu wuduk. Han. Han batu wuduk. Dengan maninya. Lagi tu contoh. Lagi mani semata-mata nazar nanti. Mani semata-mata di menazar. Ketibit tu mani. Nyo yang kau mati apa? Nyo batu dah hanya diri mati. Nyo awal diri mati. Cik batal wuduk dengan mati. Nyo yang batu dah mani mentang ketibit. Nyo eh batal wuduk. Han jawab mani. Pakar. Kaedah. Tabur kaedah pun mutikan kaedah. Maninya itu wajib yang paling besar dari dua urusan. Dua urusan tu. Mano jenuk dengan wudu. Jadi maninya yang itu wajib kegedanya mano benda. Wudu ada wajib. Kamu kan? Yang itu wajib yang paling besar dari dua urusan. Dengan usul mani. Dengan usul diri mani. Maka maninya ada dikewajib dua perkara yang paling rendah di antara dua urusan, iaitu itu dengan umumnya kedua sesuatu, dengan itibit sesuatu dengan umum pria benda itibit. Yang kau yang itu yang konyo hadas lah, sehingga dikewajib itu. Yang maninya ada dikewajib yang paling rendah daripada urusan. Kamu kan? Paling berat lagi yo. Mani yang diwajib urusan yang berat atau urusan yang besar, bukan urusan yang rendah. Makanya mani yang diwajib mano, bukan itu. Makanya hamba tahu tu dengan keluar mani. Nampu? Yang kaya dah roa. Kali kilo. Apa mana? Oh, tapi tu head. Beda ngah head. Head dengan ipa beda ngah mani ni bu. Menyohed dan ipa paduan wajib. Yang besar itu wajib, yang rendah itu wajib. Sehingga menyohid dan nifahnya, mana junub itu wajib, wuduk juga lagi ya, untuk tembayang. Tampak? Hidnya tak tahu itu. Beda dengan junub itu. Beda dengan junub. Maka menyohid junub itu, hadah apa dalam keadaan junub, menghimpun. Tapi menyohid, hadah raya dengan hadah apa, menghimpun. Kamu kata taharah pun itu wudu hamim pun dalam keadaan head hamim pun lah batal tu apa? Kata kamu orang, kata dilikulang tu lah, dilikulang wadah kada, dilikul tu kekul, keri manihi keluar selain maninya, nya itamong dalam Quran ikut tu.
Menyai tamah dalam tempat ikut, batal untuk hukum ni. Kaya kan? Haa, menyai tamah dalam tempat ikut, berarti batal itu. Toh, yang ditamah dalam katanya. Mani ke? Itibit, awak tanya. Contoh, lagi yang winak itibit, mani lako. Yang kau junuk ibu wajib. Bukan mana junuk ibu wajib. Kecil, huduk ibu wajib. Kamu orang kan? Kan. Tambah tu, mani rehri, mani kau. Mani meniro. Meniro, tapi maninya hanya ibu wajib huduk. Oh, hanya ibu wajib mana? Mani meniro, tapi hanya ibu wajib mana? Menyuat telikot, maniro, ibu wajib mana? Kamu orang kan? Contoh je kali daripada kau. Menyonyok, maniro, tapi anak ibu wajib mana? Tuh, contoh. Contoh, mani di pertama dalam kubur. Di pertama dalam, mani di luar, di pertama dalam rumah luar. Kemudian mani yang ikibit teman. Anak wajib mana? Tahu tak? Bukan menyonyok mani ikibit, menyonyok mana anak wajib, maka di kewajib itu. Yang kaedah hati. Tahu tak? Menyok urusan air hanya dipuajib, maka beralih ke urusan air aduk. Maka saat mati mani kau, mani roh je bih. Tapi maninya hanya dipuajib mana? Lagi contoh mana? Mani di luar, di pertama adalah ke mana? Kemudian di bih tema. Yang kau mana aku wajib? Butuh dipuajib. Maka batal tu. Menyok bagi orang yang nak tu. Nampak? Ha. Kali ku hilang. Ibarat Zakaria Ansari manihi. Walaupun ibarat ngonyalku pada kait lagi telikut, tau kait telikut. Mani orang yang berhuduk yang mewajibkan mana? Walaupun pada kait padanya, tetap ibarat Zakaria Ansari lebih unggul atau lebih gek daripada ibarat daripada ibarat Abi Dar'ah. Kamu kan? Abi Dar'ah ibarat dengan mani benda. Jadi mukullah ibarat ni lebih gek. Ibarat Zakaria Ansari mani urung wudu. Ha mani seseorang. Ibarat dengan mani betul argai kamu mani apa yang dengan aku mani apa yang dengan kamu kan. Ha. Ka. Dikira. Ibarat Zakaria Ansari dengan kata fardi lebih hebat daripada ibarat Abi Dar'ah dengan ahadis abilaini. Ha, cuba perhatikan. Wateg munyo kitab yang lain Abi Dar'ah, baik kita lain pula Abi Dar'ah ibarat dia dengan salah satu keluar sesuatu dari salah satu dua jalur yang membatalkan wudu karenanya sebab hadas atau dan hadas itu. Toga ibarat salah satu dua jalan dengan fardi, dibahagikan ibarat Zakaria Ansari dengan kata fardi. Alasan di karena manusianya dan heboh jalan, bukan dua heboh jalan, dua heboh jalan. Sedangkan ibarat Abi Dar'ah dua jalan, salah satu dua jalur. Salah satu dua jalur. Dia salah satu dua jalur dipaham mereka bahawa manusianya dua buah lemah, padahal manusia leh berubah. Yang keempat tu akan beda ni punya ibarat dengan ahadis abilah ini salah satu dua jalan. Berarti tak akan ada dua buah jalan, jalan dubur dan jalan kubur. Kan? Padahal manusia je dah lebar lubang tu. Dah lebar lubang. Lubang kubur. Bak kubur dah luar apa lubang? Lubang i dengan lubang mani. Dah berdapat lain lubang mati dalam tu tu. Nyobek dah pemenuh lain. Kamu kan? Lebar lubang manusia je. Lubang i, lubang mani dan lubang berak. Lubang air tu. Nah, jadi punya ibarat dengan salah satu dua jalan, seakan-akan kedua jalan, padahal jalan itu lebar. Bahkan kau cuma lebar itu. Alasan kedua, maaf. Kadang-kadang bisa lebih. Tuh, contoh ini. Lagi tak terjadi, Allah menciptakan manusia zakat dua. Zakat asal dua. Zakat dua, cuba bayangkan zakat dua. Tambah zakat dua, apa lebar? Dua zakat kali dua, apa? Tambah lebar lembut, lima. Mata ibarat ahadis sabila ini salah satu dua jalan. Takkan manusia hanya jalur pembuangnya dua apa? Padahal leh pakai guru. Bisa lebih. Ralik leh. Bisa lebih. Kamu akan. Maka di ibarat Zakaria Ansari lebih baik daripada ibarat Abi Dar'ah. Kamu akan. Jadi berapa-apa. Dua zakat yang aktif berdua.
Allah tak kaya hati berdua. Nah, anda kata kan je pak Allah menciptakan manusia dengan dua Abu Zakar yang asal. Jo, Allah Maha Besar. Yang kau barang mungkin lah. Kajian nak berpayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.